Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Puan Wan Intan Zuriati binti Wan Abdul Hamid, penolong pendaftar kanan di bahagian Hal Ehwal Pelajar Pusat Asasi UiTM, akan memberi penerangan mengenai permohonan bantuan kewangan asasi IPTA. Namun begitu, sebelum saya meneruskan penerangan, terlebih dahulu saya ucapkan syabas dan tahniah kepada saudara dan saudari yang telah ditawarkan mengikuti program asasi di Pusat Asasi UiTM. Saya kira saudara dan saudari merupakan antara insan yang cukup bertuah kerana telah terpilih untuk belajar di Pusat Asasi UiTM. Ini kerana masih ramai di luar sana yang kecewa kerana tidak dapat meneruskan pengajian di Pusat Asasi UiTM. Jadi gunalah peluang yang diberikan ini untuk belajar bersungguh-sungguh dan pastikan anda tidak hanya cemerlang dari segi akademik tetapi juga terbilang dari segi akhlak dan adabnya. Baiklah, secara sepintas lalu, bantuan kewangan asasi IPTA ini merupakan bantuan yang ditawarkan kepada semua pelajar asasi yang layak di 13 universiti awam termasuklah UiTM. Ianya tidak ditawarkan kepada pelajar diploma ataupun pra-diploma. Jadi jika ada pelajar diploma ataupun pra-diploma yang mendengar taklimat saya, anda tidak boleh memohon. Dan suka juga saya maklumkan ya bahawa bantuan kewangan ini bukanlah pinjaman yang perlu dibayar balik. Sebaliknya, ianya merupakan allowance yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi kepada pelajar-pelajar yang layak. Saudara dan saudari hanya perlu membuat bayaran balik sekiranya tidak menamatkan program asasi ataupun dikenakan tindakan tata tertib. Baiklah, sekarang kita lihat kepada syarat dan kelayakan permohonan bantuan kewangan. Apakah syarat yang ditetapkan untuk memohon bantuan kewangan ini? Syarat pertama mestilah warga negara Malaysia. Saya yakin saudara-saudari yang ditawarkan mengikuti program asasi di Pusat Asasi UiTM ini adalah layak dan pastinya melepasi syarat ini ya. Seterusnya, saudara dan saudari mestilah mengikuti program bertaraf asasi di Universiti Awam termasuklah UiTM. Jadi sebagaimana yang saya maklumkan di awal tadi, mungkin ada pelajar-pelajar diploma ataupun pra-diploma yang mengikuti taklimat ini, maka anda tidak layak untuk memohon. Seterusnya, pelajar-pelajar yang layak memohon adalah pelajar-pelajar dari golongan B40 dan M40 sahaja. Manakala bagi pelajar-pelajar T20 dan ke atas, anda tidak layak untuk memohon. Dan syarat yang terakhir adalah pelajar hendaklah bersetuju menandatangani perjanjian bantuan kewangan asasi IPTA dengan Kerajaan Malaysia dan mengikuti program pengajian seperti yang ditawarkan dalam surat tawaran kemasukan ke UiTM. Bagaimana penentuan dibuat bagi kelayakan permohonan dari golongan B40 dan M40? Seperti yang tertera di skrin, pelajar dari keluarga berpendapatan rendah iaitu B40 dan pelajar dari keluarga berpendapatan sederhana iaitu M40 ditentukan berdasarkan had pendapatan kumpulan isi rumah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Iaitu bagi B40, pendapatan yang ditentukan adalah daripada RM4,849 dan ke bawah. Manakala bagi M40, pendapatannya adalah daripada RM4,850 sehingga RM10,959. Bagi pelajar-pelajar dari keluarga T20 yang berpendapatan RM10,960 dan ke atas, saudara dan saudari adalah tidak layak untuk memohon. Untuk makluman, pendapatan yang diambil kira adalah pendapatan kasar ya, iaitu gaji pokok ditambah dengan allowance tetap. Maka jumlah yang terhasil itu adalah gaji pendapatan kasar. Dan pendapatan kasar ini tidak mengambil kira potongan yang terdapat dalam penyata pendapatan ataupun slip gaji bagi ibu atau bapa atau penjaga yang mempunyai penyata pendapatan ataupun slip gaji. Tertera di skrin adalah contoh pendapatan kasar yang diambil kira.
Jumlah pendapatan yang dibulatkan dengan bulatan berwarna hijau adalah pendapatan kasar yang diambil kira sebagai penetapan kelayakan permohonan bantuan kewangan. Manakala jumlah pendapatan yang dibulatkan dengan bulatan berwarna merah adalah pendapatan bersih yang telah ditolak potongan dalam slip gaji. Jadi, pendapatan bersih ini tidak diambil kira sebagai penetapan kelayakan permohonan bantuan kewangan. Sebaliknya, yang diambil kira adalah pendapatan kasar. Jadi, saya berharap saudara dan saudari tidak tersilap dalam membuat perkiraan pendapatan kasar. Bagi pelajar-pelajar yang layak, anda perlu membuat permohonan di pautan yang diberikan bermula daripada 9 Julai sehingga 23 Julai 2023. Pastikan anda membuat permohonan dalam tempoh yang telah diberikan kerana pihak kami di bahagian Hal Ehwal Pelajar akan membuat saringan dan memproses permohonan untuk dimajukan nama-nama yang layak ke Kementerian Pendidikan Tinggi dalam tempoh yang telah ditetapkan, dan saya sangat berharap tidak ada pelajar-pelajar yang layak terlepas memohon bantuan kewangan asasi IPTA ini dengan alasan terlepas pandang, tak tahu dan sebagainya. Jadi saya mohon kepada saudara dan saudari yang mendengar, war-warkan juga ya kepada rakan-rakan anda sekiranya mereka mungkin tidak mendengar taklimat ini. Untuk memohon, saudara dan saudari perlu masuk ke pautan yang diberikan ya, iaitu acid.uitm.edu.my/student dan masukkan nombor pelajar anda sebagai ID dan nombor IC anda tanpa sempang sebagai kata laluan. Dan untuk nombor pelajar ini, saudara dan saudari boleh lihat dalam surat tawaran kemasukan ke UiTM. Apabila saudara dan saudari masuk ke pautan permohonan bantuan kewangan, saudara dan saudari dimohon untuk klik menu yang ditunjukkan. Setelah itu, saudara dan saudari dikehendaki mengisi maklumat yang diperlukan dan pastikan semua maklumat yang diisi adalah tepat bagi memudahkan kami membuat saringan dan memproses permohonan saudara dan saudari. Bagi pelajar-pelajar yang tidak layak, anda tidak perlu mencuba nasib untuk memohon ya, kerana sebarang permohonan yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi tidak akan diberi pertimbangan. Bagi pelajar-pelajar yang membuat permohonan bantuan kewangan asasi IPTA ini, saudara dan saudari perlu membawa salinan dokumen pendapatan ibu dan bapa atau penjaga yang telah disahkan terlebih dahulu oleh jawatan-jawatan yang layak semasa hari pendaftaran di Pusat Asasi UiTM, dan anda perlu serahkan di kaunter penerimaan dokumen permohonan bantuan kewangan asasi IPTA. Jadi untuk mendapatkan senarai jawatan yang layak mengesahkan salinan dokumen pendapatan ibu dan bapa atau penjaga, anda boleh klik pautan yang diberikan atau imbas sahaja QR code yang tertera. Dokumen yang perlu dibawa bagi permohonan bantuan kewangan semasa hari pendaftaran nanti pada asasnya hanya ada dua dokumen sahaja, iaitu yang pertama dokumen pendapatan bapa atau penjaga dan yang kedua dokumen pendapatan ibu atau penjaga. Jika ibu dan bapa atau penjaga anda bekerja makan gaji dan mempunyai penyata pendapatan ataupun slip gaji, maka bawalah penyata pendapatan atau slip gaji bagi tempoh 3 bulan yang terkini. Seterusnya, jika ibu dan bapa atau penjaga anda telah bersara daripada perkhidmatan kerajaan, maka saudara dan saudari perlu mengemukakan penyata pencen bulanan ibu atau bapa atau penjaga bagi tempoh 3 bulan yang terkini. Sekiranya ibu dan bapa atau penjaga anda menjalankan perniagaan dan mempunyai syarikat perniagaan yang berdaftar dengan SSM, maka saudara dan saudari perlu mengemukakan penyata cukai pendapatan lembaga hasil dalam negeri yang terkini.
Seterusnya, sekiranya ibu dan bapa atau penjaga anda bekerja sendiri dan tidak mempunyai slip gaji seperti petani, nelayan, penuri getah dan sebagainya ataupun tidak bekerja seperti suri rumah, maka saudara dan saudari perlu mengemukakan surat akuan tiada slip gaji ataupun surat akuan tidak bekerja dan disahkan oleh jawatan yang layak. Suka saya ingatkan ya bahawa sekiranya ibu atau bapa atau penjaga tidak bekerja, saudara dan saudari perlu mengemukakan surat akuan tidak bekerja dan disahkan oleh jawatan yang layak. Ini kerana ada dalam kalangan pelajar yang salah faham ya. Mereka beranggapan sekiranya ibu atau bapa atau penjaga tidak bekerja, maka tidak perlu mengemukakan apa-apa dokumen. Andaian ini adalah tidak tepat ya, kerana kami di bahagian hal ehwal pelajar memerlukan surat pengesahan yang menyatakan bahawa ibu atau bapa atau penjaga anda tidak bekerja dan surat pengesahan ini perlu disahkan oleh jawatan yang layak. Tidak boleh sekali-kali bapa mengesahkan ibu ataupun ibu mengesahkan bapa tidak bekerja ya. Ini kerana terdapat pelajar-pelajar sebelum ini yang berbuat demikian ya. Mereka meminta bapa mengesahkan ibu tidak bekerja ya. Jadi pelajar-pelajar pada sesi ini saya harap jangan buat perkara terlarang ini. Terdapat juga situasi di mana ibu atau bapa atau penjaga dalam proses untuk bersara dan belum lagi menerima penyata pencen bulanan. Untuk itu, saudara dan saudari perlu mengemukakan surat kelulusan berpencen. Ada juga situasi di mana ibu atau bapa atau penjaga telah meninggal dunia. Jadi dalam situasi ini, pelajar hanya perlu mengemukakan sijil kematian bagi menggantikan dokumen pendapatan bagi ibu atau bapa atau penjaga yang telah meninggal dunia itu tadi. Seterusnya, ada juga ibu dan bapa yang telah bercerai. Jadi bagi situasi ini, saudara dan saudari hanya perlu mengemukakan sijil penceraian bagi menggantikan dokumen pendapatan ibu atau bapa yang tidak tinggal bersama pelajar. Dan bagi situasi ini, saudara dan saudari hanya perlu mengemukakan dokumen pendapatan ibu atau bapa yang tinggal bersama pelajar. Namun begitu, sekiranya ibu atau bapa yang tinggal bersama pelajar telah berkahwin lain, maka saudara dan saudari dikehendaki untuk mengemukakan sijil pernikahan ibu atau bapa bersama ibu tiri ataupun bapa tiri anda berserta dengan dokumen pendapatan ibu tiri ataupun bapa tiri anda semasa di hari pendaftaran nanti. Seterusnya adalah situasi di mana pelajar adalah anak angkat. Bagi situasi ini, selain daripada dokumen pendapatan ibu dan bapa angkat ataupun penjaga, pelajar diminta untuk mengemukakan sijil anak angkat. Dan terdapat juga situasi di mana pelajar dijaga oleh atuk ataupun nenek ataupun ibu saudara dan sebagainya dan pastinya tidak mempunyai sijil anak angkat. Jadi bagi situasi ini, pelajar boleh mengemukakan surat pengesahan penjagaan dan disahkan oleh jawatan yang layak. Baiklah, sekarang kita lihat kepada contoh dokumen pendapatan. Tertera di skrin adalah contoh slip gaji bagi ibu atau bapa atau penjaga yang bekerja makan gaji. Saudara dan saudari hendaklah mengemukakan slip gaji untuk tempoh 3 bulan yang terkini semasa hari pendaftaran di Pusat Asasi UiTM nanti. Seterusnya adalah contoh penyata pencen bagi ibu atau bapa atau penjaga yang telah bersara. Biasanya penjawat awam yang telah bersara dan memilih skim pencen akan menerima pencen secara bulanan. Untuk itu, saudara dan saudari perlu mengemukakan penyata pencen ibu atau bapa atau penjaga sekiranya telah bersara daripada perkhidmatan awam. Ada juga situasi di mana ibu atau bapa atau penjaga telah pun bersara dari perkhidmatan awam tetapi tidak tahu bagaimana hendak mendapatkan penyata pencen bulanan tersebut. Bagi keadaan ini, saudara dan saudari boleh minta ibu atau bapa atau penjaga untuk memuat naik penyata pencen di pautan apps.jpapencen.gov.my/penyata bayaran dengan memasukkan nombor kad pencen. Tertera di skrin adalah contoh penyata cukai pendapatan lembaga hasil dalam negeri.
Jadi bagi pelajar-pelajar yang ibu atau bapa atau penjaganya menjalankan perniagaan dan mempunyai syarikat sendiri, saudara dan saudari perlu mengemukakan penyata cukai pendapatan yang terkini. Bagi permohonan untuk sesi ini, saudara dan saudari boleh mengemukakan penyata cukai pendapatan bagi tahun 2022. Dan saya ingin mengingatkan pelajar ya, bagi ibu atau bapa atau penjaga yang menjalankan perniagaan sendiri, mereka tidak boleh mengemukakan slip gaji atas nama syarikat sendiri. Sebagai contoh, ibu dan bapa anda membuka syarikat guaman ataupun membuka klinik perubatan dan sebagainya. Ibu tidak boleh mengeluarkan slip gaji untuk bapa dan bapa juga tidak boleh mengeluarkan slip gaji untuk ibu atau mengeluarkan slip gaji atas nama syarikat sendiri. Kami memerlukan anda mengemukakan penyata cukai pendapatan Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi tahun terkini. Ini adalah contoh surat akuan tiada slip gaji ataupun surat akuan tidak bekerja bagi ibu atau bapa atau penjaga yang bekerja sendiri ataupun tidak bekerja. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, bagi ibu atau bapa atau penjaga yang tidak bekerja, anda perlu mengemukakan surat akuan tidak bekerja. Begitu juga bagi ibu atau bapa atau penjaga yang bekerja tetapi tidak mempunyai slip gaji. Maka saudara dan saudari boleh mengemukakan surat akuan tiada slip gaji dan surat perakuan ini perlu disahkan oleh jawatan yang layak. Saudara dan saudari boleh menggunakan borang yang telah kami sediakan seperti di pautan yang diberikan atau boleh juga menyediakan surat sendiri. Dan ada juga dalam kalangan pelajar yang telah pun ada surat perakuan tidak bekerja ataupun tiada slip gaji ini. Saudara dan saudari boleh menggunakan surat sedia ada tetapi pastikan surat tersebut tarikhnya tidak melebihi 3 bulan daripada tarikh permohonan. Seterusnya kita lihat kepada kadar bantuan kewangan yang akan diterima oleh pelajar bagi tempoh setahun pengajian. Untuk makluman, pelajar-pelajar yang layak akan menerima bantuan kewangan sebanyak RM3,920 bagi tempoh setahun pengajian dan bantuan ini akan dibahagikan kepada dua kali iaitu RM1,960 bagi semester satu dan RM1,960 bagi semester kedua. Dan biasanya dalam surat tawaran bantuan kewangan asasi APTA nanti, KPT akan menyatakan jumlah allowance seperti yang tertera di skrin ya. Walau bagaimanapun, saudara dan saudari perlu menyesuaikan bantuan kewangan yang diterima dengan keperluan sebenar semasa anda belajar di pusat asasi UiTM. Sebagai contoh, KPT menyatakan allowance wang saku adalah sebanyak RM2,500 setahun, manakala yuran pengajian adalah sebanyak RM700 setahun. Namun begitu, saudara dan saudari perlu membuat penyesuaian dengan keperluan sebenar semasa saudara dan saudari berada di pusat asasi, di mana yuran pengajian setahun di pusat asasi adalah sebanyak RM1,188 ataupun RM698 pada semester 1 dan RM490 bagi semester 2. Sedangkan peruntukan yang dinyatakan dalam surat tawaran adalah RM700 setahun. Jadi untuk itu, saudara dan saudari perlu menampung jumlah yang tidak mencukupi ini dari allowance wang saku sebanyak RM488 setahun ataupun RM244 bagi satu semester. Begitu juga dengan kadar yuran penginapan. Dinyatakan dalam surat tawaran, peruntukan untuk yuran penginapan bagi tempoh setahun pengajian adalah sebanyak RM720. Sedangkan keperluan sebenar di pusat asasi UiTM adalah sebanyak RM420 bagi semester 1 dan RM420 bagi semester 2 dan menjadikan keperluan sebenar bagi setahun pengajian adalah sebanyak RM840. Untuk itu, sudah pasti saudara dan saudari perlu menampung jumlah yang tidak mencukupi ini daripada wang saku anda yang diperuntukkan sebanyak RM2,500 setahun ataupun RM1,250 bagi satu semester.
Untuk makluman pelajar, duit bantuan kewangan ini akan dimasukkan sepenuhnya ke akaun pelajar tanpa membuat apa-apa pemotongan yuran pengajian dan yuran penginapan. Pelajar-pelajar perlu mengurus sendiri urusan pembayaran yuran menggunakan duit bantuan kewangan yang kami masukkan sepenuhnya ke akaun pelajar. Jadi pada semester 1, saudara dan saudari akan menerima sebanyak RM1,960 dan pada semester 2 juga akan menerima sebanyak RM1,960. Ini tidak termasuk allowance tiket kapal terbang bagi pelajar-pelajar Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Seterusnya, bagi pelajar-pelajar Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, anda juga akan menerima tambang penerbangan pergi dan balik sebanyak sekali bagi tempoh setahun pengajian dan tambang ini biasanya akan diberikan kepada pelajar di awal semester 2. Anda tidak perlu membuat sebarang permohonan ataupun tuntutan bagi tambang penerbangan ini kerana pihak kami akan memasukkan terus ke akaun pelajar yang layak berdasarkan alamat yang digunakan semasa membuat permohonan bantuan kewangan asasi APTA. Bagi pelajar-pelajar dari Sabah, anda akan mendapat allowance tiket kapal terbang sebanyak RM1,000, manakala bagi pelajar daripada Sarawak, anda akan mendapat sebanyak RM700 dan seterusnya bagi pelajar dari wilayah Persekutuan Labuan, anda akan mendapat sebanyak RM900. Baiklah, seterusnya kita lihat bagaimana proses permohonan bantuan kewangan asasi APTA ini berlaku. Jadi saudara dan saudari perlu dengar betul-betul ya supaya anda semua jelas dengan proses permohonan bantuan kewangan ini. Ini kerana ada pelajar yang sangat teruja untuk menerima bantuan kewangan ini. Hari ini dia mohon, selang beberapa hari dia bertanya, "Puan, bila saya boleh terima duitnya?" Sungguh teruja sekali dia nak terima duit bantuan ya. Sesungguhnya saudara dan saudari perlu bersabar dan bertenang kerana proses ini akan mengambil masa ya. Jadi prosesnya akan bermula dengan permohonan daripada pelajar-pelajar dari 9 Julai sehingga 23 Julai 2023 di pautan yang diberikan. Setelah permohonan ditutup, pihak kami di bahagian hal ehwal pelajar akan menyemak semua permohonan dan dokumen yang dikemukakan dan pihak kami akan membuat semakan dengan teliti kerana ada pelajar-pelajar yang tidak layak juga memohon di mana ada yang dah tahu mereka tidak memenuhi syarat tetapi masih mahu mencuba nasib. Malah ada juga yang salah menggunakan pendapatan bersih ketika memohon tetapi setelah disemak pendapatan kasarnya tidak melepasi syarat yang ditetapkan. Ada juga dalam kalangan pelajar yang mengemukakan dokumen yang tidak tepat, maka pihak kami akan meminta pelajar mengemukakan semula dokumen yang diperlukan. Pelajar-pelajar perlu menghantar dokumen permohonan bantuan kewangan ini kepada kami semasa hari pendaftaran di pusat asasi UiTM nanti. Seterusnya, setelah semakan dibuat, pihak kami akan memajukan nama-nama pelajar yang layak mengikut tarikh yang telah ditetapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan biasanya nama-nama ini kami akan majukan pada bulan Ogos. Seterusnya, KPT akan mengeluarkan surat tawaran kepada pelajar yang berjaya pada bulan September ataupun Oktober dan biasanya pihak bahagian hal ehwal pelajar akan memaklumkan kepada pelajar apabila surat tawaran telah dikeluarkan oleh KPT melalui saluran telegram rasmi Pusat Asasi UiTM sesi 2023-2024. Dan setelah pelajar menerima surat tawaran, pelajar perlu mengisi dokumen perjanjian bantuan kewangan asasi APTA. Pihak bahagian hal ehwal pelajar akan memberikan taklimat panduan mengisi dokumen perjanjian bagi pelajar-pelajar yang berjaya bagi memastikan semua pelajar dapat mengisi dokumen perjanjian dengan tepat dan betul. Biasanya surat tawaran ini akan dikeluarkan dalam bulan Oktober. Setelah pelajar mengisi dokumen perjanjian, pelajar dikehendaki menghantar dokumen tersebut ke bahagian hal ehwal pelajar dan seterusnya bahagian hal ehwal pelajar akan membuat semakan bagi memastikan dokumen perjanjian diisi dengan tepat dan betul.
Setelah semua dokumen perjanjian dikemukakan kepada bahagian hal ehwal pelajar, pihak kami akan memajukan nama-nama yang telah lengkap mengisi dokumen perjanjian kepada Pejabat Bendahari Pusat Asasi UiTM. Dan seterusnya, Pejabat Bendahari akan menyalurkan bantuan kewangan ke akaun pelajar. Bagi tujuan penyaluran bantuan kewangan asasi IPTA, pelajar wajib mempunyai akaun bank dan dikemas kini di iStudent Portal. Dan pelajar boleh menggunakan apa sahaja akaun bank asalkan ianya atas nama pelajar. Jadi pastikan anda mengemas kini nombor akaun anda di iStudent Portal dan pastikan juga akaun tersebut adalah nombor akaun anda. Sekiranya anda tidak mengemaskini nombor akaun di iStudent Portal ataupun menggunakan nombor akaun individu lain seperti ibu, bapa ataupun adik-beradik, pihak Pejabat Bendahari tidak akan dapat membuat penyaluran bantuan kewangan asasi IPTA. Biasanya bantuan kewangan asasi IPTA ini akan disalurkan ke akaun pelajar pada bulan Oktober ataupun November bagi semester 1 dan pada bulan Januari bagi semester 2. Saya harap saudara dan saudari telah jelas ya dengan proses permohonan bantuan kewangan ini dan tidak lagi tertanya-tanya umpama menunggu bulan jatuh geriba bilakah duit akan masuk. Dah tahu proses, harap saudara dan saudari lebih tenang dan menunggu dengan penuh kesabaran. Baiklah, sekarang kita lihat kepada beberapa soalan lazim yang sering diajukan kepada pihak kami. Pertamanya adalah, bolehkah saya membuat rayuan permohonan bantuan kewangan asasi IPTA? Jawapannya, sekiranya anda tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka tiada sebarang rayuan akan dipertimbangkan. Antara soalan yang sering kami terima, Puan, saya mempunyai anak 10 orang dan kesemuanya sedang belajar. Walaupun kami mempunyai pendapatan melebihi syarat yang ditetapkan, tetapi masih tak cukup, Puan. Itulah ayat-ayat yang biasa kami dengar. Kami mengambil maklum ya keadaan tersebut, namun kami di Pusat Asasi UiTM hanya membuat pemilihan berdasarkan syarat yang telah ditetapkan oleh KPT. Adalah di luar bidang kuasa kami untuk memberi pertimbangan terhadap sebarang rayuan. Soalan yang seterusnya adalah, ibu saya seorang suri rumah ataupun tidak bekerja. Apakah dokumen yang perlu dikemukakan semasa memohon bantuan kewangan? Seperti yang telah saya maklumkan, bagi ibu yang tidak bekerja, anda perlu mengemukakan surat perakuan tidak bekerja dan disahkan oleh jawatan yang layak. Seterusnya soalan bertanyakan, bilakah bayaran bantuan kewangan asasi IPTA diberikan kepada pelajar? Sebagaimana yang saya telah maklumkan, berdasarkan pada tahun-tahun sebelum ini, para pelajar akan menerima bayaran bantuan kewangan asasi IPTA sebanyak RM1,960 pada semester 1 pada bulan Oktober ataupun November dan bagi semester 2 juga sebanyak RM1,960 pada bulan Januari tahun berikutnya. Soalan yang seterusnya, bolehkah saya menerima lebih daripada satu bantuan kewangan? Pelajar-pelajar hanya boleh menerima satu sahaja bantuan kewangan. Sekiranya anda menerima dua tawaran bantuan kewangan, anda perlu memilih salah satu sahaja. Biasanya ada kalangan pelajar kita yang menerima tawaran bantuan kewangan daripada JPA, Zakat Negeri, Yayasan Negeri, RHB Bank, Bank Rakyat, Petronas, Sime Darby dan sebagainya. Anda perlu pilih salah satu sahaja, tak boleh tamak haloba ambil kedua-duanya sekali. Pilih satu sahaja ya. Saudara dan saudari boleh mengimbas QR code yang tertera atau kepautan yang diberikan untuk mendapatkan maklumat melalui FAQ ataupun soalan-soalan lazim yang dikemukakan. Sekiranya anda fokus terhadap apa yang saya sampaikan ataupun rajin membaca soalan-soalan lazim, saya pasti tiada soalan yang akan ditanyakan kepada saya.
Namun begitu, sekiranya masih juga nak bertanyakan soalan, mungkin ada perkara-perkara yang kurang jelas atau perkara-perkara yang tidak disentuh oleh saya, saudara dan saudari boleh menghubungi saya ataupun Encik Muhammad Hafiz di aplikasi WhatsApp seperti yang tertera di skrin. Baiklah, sekian sahaja taklimat daripada saya. Semoga anda semua telah jelas mengenai permohonan bantuan kewangan asasi IPTA. Sehingga kita berjumpa nanti di Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Assalamualaikum dan salam hormat.